aku ada lunch tau hari ni. Tapi aku lewat sebab aku terlupa. Aku ingat ke pukul 1 ke 2 ke 12. Ya Allah, dah kelang kabut dah. Dia dekat Pavilion Hotel. Tapi aku malas nak pusing banyak kali cari parking hotel. Aku parking je dekat Pavilion. Mengah sini. Oh, elok lah. Tengah lapar kan. Bulu. This is so wrong. Are you disaster? Are you drunk? Are you disaster? Why you tak balik kampung? You dikecam masyarakat. Okay gitu. Berapa hari dah COVID wangi? Sengau. Detuk zaman steady je. Sebenarnya kau yang tak suka kan lagu dari Indonesia tu kan? Sebenarnya Afiq, tengok tidur lama kan, tidur kelepek-kelepek. Allah, miskin. Miskin ke? Tudung yang bawah-bawah tu, dia pakai je, nampak tak? Dia tak nipah. Allah. Kau tak arzu tu apa? Bangun. Pernah beli tak? Nak saya belikan tak? Ya. Bangun. Kamu miskin. Makan. Bangun. Kerja. Tapi aku tu lagi breakfastnya di hotel. Pavilion. Sebut nama. Pavilion. Aku tu lagi kaya. Kaya. Mic flat pun pakai plaster dah. Aku tak tahu siapa ini. Aku orang buat. Jadi dah biasa dah kawan-kawan depan dan belakang. Tak sangka kan King? Kan? Tak sangka kan? Kau hina Kelly. Macam Kelly ni tak ada apa-apa. Kelly yang mulia kau. Yang kau yang hina. YH Aida Kamarudin. Kelly orang kampung I, okay? Dia orang kampung I. Orang kampung I semua kaya-kaya. Okay. Wow. Ada. Wow. Alhamdulillah ada rezeki eh. Tapi kalau orang kampung tu ada kenapa? 15 rata kan kampung. Hina agama. Sebab orang kampung hina agama. No. Allah. Kiawan. Allah. Jauh. Maksudnya tanggal baju secara live. Go, kanan. Buka je dia dah biasa dah kan. Allah. Kau yang meminta sambil kan orang buat stiker kau. Itulah. Jadi ini stiker. Okey, tangkap. Jadi paling kerap antara. Siapa-siapa yang nampak tolong kat aku. Tolong screenshot yang ni untuk sebagai stiker. Sial. Kamu dah sebab oh, kita nak ambil gambar kat luar. Thank you game. Yeah. Baik. Tapi gelap eh langit. Langit ada ni. Tengok tudung kek dah kejung. Allah, tudung kejung. Allah. Dengan baju tak iron. Tudung dia kejung kan? Kejung. Bunyinya. Kita orang dekat luar ni nak ambil gambar. Macam langit gelap sekejap. Kau mana? Wah, papan. Cepatlah record. Memalukan. Allah. Ni kalau timah tengok tak mengaku ibu. Ni mak siapa ni? Allah. Tergamak eh. Why you lambat? Ni dari kampung. Oh, hey ke? You tak buat cakap. Abang Wan penyanyi hip hop. Hip hop. Nak kata cantik tak cantik sangat pun kan? Allah. Dia penjahat. Dia tak balik kampung. Bersandar dekat putih. Nampak tak? Orang setiawan. Sekali-sekala masuk hotel. Dia jadi rupa gini lah. Ni pun cantik tu King. Ni. View atas ni. Makan banyak weh. Aku dah terkenyang gila. Bloated. Abang nak pergi penjara ke? Dekat Jamin. Acik cendol. Habis. Easy. Kan dia ada ais kat tu. Tapi air dia dah jadi air. Macam cendol. Aku buat kerja kat Starbucks sekejap tadi. Hujan tak berhenti-henti lagi weh. Dia masih renyai-renyai. Tepat
lepas tu cerita dia sekarang ni dengan aku sekali kena beli payung ni sebab hujan ni. Aku beli payung ni dia jual RM15. Aku cakap tak nak mahal. Dia cakap okay 10. Ah, boleh lah 10. So sekarang aku nak ke pavilion balik sebab tadi aku parking kat pavilion. Kereta lepas tu gerak. Tadi lebat weh. Sekarang tak lebat ni kan? Weh, dia gerai durian weh. Musang King. Direct from Old Orchard. RM5 ni. Durian sudah runtuh. DSR. Salih tahu ke durian? Aku dah plan nak bila ambil gambar tadi. Masa macam hujan. Susah kan bawa kamera dalam hujan ni kan. Tapi gambar sebenarnya kalau kau ambil gambar waktu lepas hujan, cantik tau sebenarnya. Hujan dah lah sejuk gila. Aku dah berapa kali kencing dah, aku tak tahu hari ni. Sebelum ni dekat belakang ni ada KFC punya bucket besar tau, tak ada. Hari tu ada bucket besar KFC di belakang ni. Sekarang masalah dia aku tak ingat aku parking kat mana ni. So kena cari kereta. Aku tak ingat entrance mana aku park tadi. Aku keluar tadi. Kalau tak salah, park dekat B2 kot. Kalau tak salah. Bagus lah dia set seal dalam plastik. Tak ada takut basah dalam mall. Sekarang mana kereta aku? E25. Okay, boleh buat.